kelas Atago adalah salah satu kapal perusak kelas Atago milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang. Kapal ini merupakan kapal perusak berkelas Aegis yang dikembangkan oleh Mitsubishi Heavy Industries dan merupakan kapal kedua dari 4 kapal dalam kelas Atago. JS Atago dinamai dari Gunung Atago, sebuah gunung yang terletak di Prefektur Kyoto, Jepang. Kapal ini diluncurkan pada tahun 2004 dan secara resmi masuk dinas pada tanggal 22 Maret tahun 2007. Sebagai kapal perusak kelas Aegis, JS Atago memiliki berbagai fitur dan kemampuan yang canggih, termasuk sistem Aegis, dilengkapi dengan sistem pertahanan rudal canggih Aegis yang memungkinkan deteksi dan pelacakan target udara dan permukaan dengan akurasi tinggi, serta kemampuan pertahanan udara dan rudal anti-balistik. Sistem rudal, kapal ini dilengkapi dengan berbagai jenis rudal, termasuk rudal anti kapal permukaan, rudal anti pesawat, dan rudal anti kapal selam. Sistem pertahanan, dilengkapi dengan sistem pertahanan diri, termasuk sistem penangkis rudal dan sistem pertahanan udara jarak dekat palankes CIWS. Kapabilitas anti kapal selam, dilengkapi dengan sonar dan helikopter anti submarin, kapal ini memiliki kemampuan melawan kapal selam musuh. Helipad, dilengkapi dengan helipad untuk mendukung operasi helikopter, termasuk helikopter anti-submarin. JS Atago beroperasi sebagai bagian dari Angkatan Laut Bela Diri Jepang, yang bertanggung jawab untuk melindungi keamanan laut Jepang dan wilayah sekitarnya. Kapal ini juga dapat berpartisipasi dalam operasi internasional untuk menjaga perdamaian dan stabilitas regional. Sebagai kapal perusak canggih dengan kemampuan Aegis, JS Atago memiliki peran kunci dalam pertahanan udara, pertahanan rudal, dan pengawasan laut yang lebih luas, serta berkontribusi dalam menjaga keamanan maritim dan kepentingan nasional Jepang. JS Haguro adalah salah satu kapal perusak milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang. Haguro merupakan kapal kedua dari 4 kapal dalam kelas Atago, yang merupakan kapal perusak berkelas Aegis yang dikembangkan oleh Mitsubishi Heavy Industries. Berikut adalah beberapa informasi tentang JS Haguro. Tanggal peluncuran dan dinaskan, JS Haguro diluncurkan pada tanggal 17 Maret tahun 2008 dan secara resmi masuk dinas pada tanggal 14 Maret tahun 2010. Sistem Aegis, sebagai kapal perusak berkelas Aegis, JS Haguro dilengkapi dengan sistem pertahanan rudal canggih Aegis. Sistem ini memungkinkan kapal untuk mendeteksi dan melacak target udara dan permukaan dengan akurasi tinggi, serta memberikan kemampuan pertahanan udara dan rudal anti-balistik. Sistem rudal, JS Haguro dilengkapi dengan berbagai jenis rudal, termasuk rudal anti-kapal permukaan, rudal anti-pesawat, dan rudal anti-kapal selam. Sistem pertahanan, kapal ini dilengkapi dengan sistem pertahanan diri, termasuk sistem penangkis rudal dan sistem pertahanan udara jarak dekat palankes CIWS. Kapabilitas anti kapal selam, dilengkapi dengan sonar dan helikopter anti submarin, kapal ini memiliki kemampuan melawan kapal selam musuh. Helipad, JS Haguro dilengkapi dengan helipad untuk mendukung operasi helikopter, termasuk helikopter anti submarin. JS Haguro merupakan kapal perusak yang modern dan memiliki kemampuan multimisi untuk mendukung dan melindungi keamanan laut Jepang dan wilayah sekitarnya. Sebagai kapal perusak kelas Aegis, JS Haguro memiliki peran penting dalam pertahanan udara, pertahanan rudal, dan pengawasan laut yang lebih luas, serta berkontribusi dalam menjaga keamanan maritim dan kepentingan nasional Jepang.